Bandung. Okay. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Ahmad Zarif di sesi kita chillax. Okay. Hari ini kita nak bercakap berkenaan Spider-Man. Sebab movie dia pun dah nak keluar. Korang dah beli tiket belum? Wayang dah buka ni kan? So dengar katalah 15 bulan ni dia keluar di Pawagam. So siapa yang berminat tu dengan Marvel ni bolehlah pergi tengok. Okay. So kita nak bercerita sebuah sedikit berkenaan Spider-Man ni. Bukan Spider-Man lah, tapi Spider. Balabah. Kita nak tengok apa kegunaan dia untuk kita punya ekosistem, untuk kita. Sebab macam kita tahu kalau dalam Islam dia kata balabah ni jangan bunuh kan. So kita nak tengok apa pasal dia cakap macam tu kan. Apa maksudnya, kenapa? Okay. So first sekali, labah-labah ni dia adalah haiwan pemangsa invertebrata. Dia ada dua takma, 8 kaki. Dia menghasilkan sutera yang dia punya jaring dia tu. And then dia tak ada sayap. Dia ada mulut tapi dia tak boleh mengunyah. Okay, takma ni apa? Takma ni segmen lah. Okay, pergi Google. Okay, so apa dia punya kelebihan dia, labah-labah ni? Pertama sekali, untuk kita punya ekosistem, kalau dekat rumah tu, apa dia buat? Kita semua sentiasa nampak kan, kalau sarang labah-labah tu, apa kita boleh nampak kat sarang tu? Serangga ataupun haiwan-haiwan kecil, insek tu. So, membantu tak dia? Membantulah kan. Kalau kat rumah kita, banyak nyamuk, biarkan je. Nanti kan dia tangkap lah tu. Okay. Nombor dua, apa fungsi labah-labah ni? Dia punya sarang tu, dia boleh hentikan pendarahan. Okay, katalah korang pergi masuk hutan, buat jungle trekking lah pula. Nak pula malas lah nak tambah berat kat kita punya bag ni kan. So, kita pun tak bawa first aid. Jangan dibuat lah. Kalau boleh first aid tu kena bawa kalau kita dah masuk hutan. Jauh daripada orang ramai, jauh daripada klinik, hospital kan. So, bila korang berjalan dalam hutan tu, jungle trekking tu, tiba-tiba kenalah pula kita kena cakar dengan ranting-ranting kat situ kan. Bukan kena cakar limau, kena cakar dengan ranting. Okay, luka. Kita nampak sarang labah-labah, kita ambil, kita balutkan kat situ. Fungsi dia sama macam blood clotting. So dia akan hentikan pendarahan. Berapa banyak nak ambil tu, wallahualam bisawab, korang try lah sendiri. Okay. So nombor tiga dan yang terakhir, apa kelebihan dia? Dia baik untuk ekosistem pertanian. Contoh macam kalau dekat padi, sawah padi kan. Bila dia ada kat situ, antara celah-celah padi tu, dia akan buat sarang dia. So dia akan tangkap juga haiwan perosak ni. So lebih terjagalah kita punya sawah padi tu. Kalau korang ada sawah padi, ada beras keluar tu, hantarlah sikit kat warung medik. Kita orang ni lapar. Okay. So itu antara kelebihan dan kebaikan labah-labah lah. So terpulanglah kat korang. Biasanya saya kalau nampak labah-labah ni, saya tangkap, saya letak dekat tempat yang lebih selamat lah. Lepas tu kadang kita kat bilik air, kadang dia terjatuh kat air, saya angkat, alihkan dia. So masa kecil-kecil je lah kita kacau dia kan. Dah besar ni kita dah faham, kita pun tak adalah kacau dia. Okay. Dekat Malaysia, kita tak ada labah-labah yang berbisa. Dia dekat yang berbisa ni kat US, macam dekat Australia. So kat Malaysia tak ada yang berbisa. Kalau kita tengok even yang kaki dia panjang halus tu kan, itu pun dia tak berbisa. So janganlah kita kacau dia. Okay. So itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan labah-labah. Okay. So harap dapatlah serba sedikit daripada kita punya cerita hari ni. Sila like, share dan komen video ni. Kalau boleh tengoklah cerita Spider-Man. Kita jumpa sama-sama kat Pawagam. Okay. Terima kasih.